menunggu yang lain masuk ya, kita akan bahas topik ketujuh. Nah, ini yang saya sampaikan ya. Sorry. Kita Arima Arsbias sudah kan? Ya benar kan? Ya ini benar ya. Ini VAR dan VCM. Ini karena Sabtu distrak sedikit ya. Saya malah lupa gitu ya. Kalau ingatnya kolon 1. Kolon 1 itu kan cuma sampai Jumat. Kemarin Sabtu kita punya Arma dan Arch ya, sudah kita bahas panjang lebar. Jadi kalau kita bicara model time series atau model deret waktu, itu memang konsep stasioner, kemudian univariat, Arma Arch-Gars yang sudah kita bahas hari Sabtu sore, lalu kemudian kita masuk ke multivariat yaitu VAR dan VCM. Maka besok kita akan lihat aplikasinya ya. Oke, jadi besok kita lihat aplikasinya dengan menggunakan kayaknya sih ada di PowerPoint saya itu EWIS, Tata, dan R, kayaknya ada tiga-tiganya ya. Jadi besok kita akan lihat aplikasi dari Arma ya, pakai EWIS ya, pakai Armanya malah mulai dengan Minitab dulu ya. Jadi ada ilustrasi pakai Minitab, kemudian EWIS, kemudian Tata, dan pakai R ya, untuk Arma, GARS, dan VCM. Oke. Nah, topik bahasan kita adalah sedikit ya. Jadi disinilah ya, meskipun saya kemarin sudah singgung juga, tetapi ini kita pertegas lagi, the history of time series model. Jadi perkembangan dari model deret waktu. Lalu kita akan bahas, nah hari ini saya mencoba ya, memberikan filosofi. Dan itu tidak ada yang dihafal. Itu harus dipahami. Ya, namanya vektor autoregressive. Berkali-kali dari kuliah awal kita sudah belajar apa itu autoregresif, autokorelasi, autokoregresif. Auto artinya apa? Kalau di kelas itu pasti menjawabnya otomatik, Pak. Ya enggak lah orang yang ditanya auto kok jawabannya otomatik gitu ya. Jadi auto artinya apa? Sendiri. Jadi kalau otomatik itu dua kata ya. Nah, ini autokorelasi berarti korelasi residual dengan dirinya sendiri. Autoregresif, ER, AR, artinya apa? Regresi pada dirinya sendiri. Kalau dia data time series berarti pada lag sebelumnya. P untuk apa? Untuk dependent variable itu, ya. Q untuk kalau dia fungsi dari error term atau galar. Nah, vektor, masih ingat vektor? Bukan vektor ya, vektor. Nah, inilah yang nanti kita lihat filosofinya. Kok bisa dia disebut ER? Bisa disebut vektor, digabungkan jadilah VAR. Jadi bukan dihafal nanti. Kointegrasi. Nah, ini menjawab spurious regression, tapi untuk time series. Ada nggak sih sebetulnya hubungan jangka panjang, equilibrium relationship antar variable ekonomi, itu dijawab dengan co-integration. Dari kata apa? Integrasi dan co. Integrasi. Berpadu, bercampur. Co, artinya apa? Saling berpadu. Nah, nanti konsepnya yang kita lihat. Nah, inilah tolong teman-teman, terutama dari universitas yang di tengah Jawa ya, yang paling besar. Di situ diterjemahkan jadi model kesalahan terkoreksi. Aduh. Yang penting ya, error itu bukan kesalahan. Kesalahan mistake. Error biasanya galat. Kalau di bahasa Indonesia kan bukan galak ya, oke, bukan galah tapi galat. Nah, correction ya itu koreksi, tetapi nggak perlu diterjemahkan. Jadi ini adalah kata yang memang kalau diterjemahkan jadi aneh. Saya belum menemukan istilah statistika untuk terjemahan dari ICM. Tapi ada yang menerjemahkan dengan model kesalahan terkoreksi. Ah udah ngaco deh ya, oke, karena error bukan kesalahan. Nah dalam bentuk vektor ya. Disebutlah vector error correction model. Jadi kalau kita mau belajar VECM, PECM, nah kalau di Jawa Barat tuh PECM udah pakai P gitu ya, bukan V ya, terus bacanya P lagi ya, PECM ya. Jadi vector error correction model. Nah, itu kalau kami di Sunda ya pakai vector. Nah, tapi kalau mau benar bahasa Inggrisnya VECM. V itu paling susah ya, development level ya. Jadi kalau price level, jangan price level. Nah, itu sih parah banget. Price level atau level. Biasanya level ya, pakai F ya. Itu bedanya F sama V. Ya.
Nanti ikut seminar ya, seminar beasiswa tuh ada Mas Rida yang TOEFL-nya itu 660 itu ya. Nanti teman-teman diajarkan itu bagaimana bahasa Inggris yang baik ya. Nah, itu pokok bahasan kita hari ini. Pertama kita mulai dengan The History of Time Series Model. Kita berangkat dari Christopher Sims. Jadi nama lengkapnya Christopher Sims yang menulis tahun 80 tapi dapat Nobelnya berapa? 31 tahun kemudian, 2011. Jadi kalau udah dapat Nobel ekonomi itu biasanya udah pakai kursi roda atau pakai tongkat. Nah, kalau jalan juga udah susah karena umurnya mungkin udah mau 90 tahun. Apa kata Sims? Dari teori makroekonomi, all macroeconomic variables move together. Kalau Y naik, C naik, I naik, U turun. Employment turun. Maka variabel makroekonomi kalau kita analisis dalam model tidak boleh ada yang jadi exogenous. All variables must be treated as endogenous variable. Jadi semua harus endogenous. Sekarang ada endo, ada exo. Endo di dalam atau di luar? Tentu di dalam. Exo di luar. Yang biasanya dipengaruhi endo atau exo? Di luar atau di dalam? Tentu di dalam. Nah, maka berarti endogenous dipengaruhi oleh variabel lain atau dia adalah fungsi dari variabel lain. That's the point of nanti factor. Sebelum Sims memukakan ini, memang yang berkembang itu persamaan simultan, simultaneous equation model. Di dalam persamaan simultan, kemarin siapa? Mas Yani kan yang bertanya tentang MAPE. MAPE itu kan kemarin saya sudah jawab, itu kepentingannya lebih untuk validasi model. Dalam rangka kita melakukan simulasi. Makanya Mas Yani mungkin pakai MAPE, karena mau bikin simulasi. Nah, kata Sims, ya, we may not do simulation because we don't have any exogenous variable. Jadi kalau kita mau bikin simulasi dan persamaan simultan, dia nggak boleh jadi endogenous, dia harus exogenous. Nah, kata Sims, all macroeconomic variable must be treated as endogenous variables. Oke. Okay? Nah, lalu kata dia apa? Kalau kita mau bikin model, maka dia nanti fungsi dari variable itu sendiri tapi lag-nya dan lag dari variable lain. Inilah yang nanti kita lihat contohnya ke belakang. Apa judul artikel Sims? Inilah yang kita sebut seminal paper. Artikel yang dibaca sampai 100-200 tahun berikutnya. Macroeconomic and reality. Jadi cuma tiga kata. Nggak ada kata-kata. The analysis of macroeconomic and reality from econometric perspective. That's Indonesian banget. Oke? Okay? Jadi bikin judul, kemarin hari Sabtu pagi sudah belajar, nah, bukan 5 baris, bukan 3 baris, judul itu 2 baris itu udah panjang. Paham ya? Nah, apa filosofinya? Ini jurnal yang udah nggak terbit lagi, namanya Econometrica. Ya. Oke. Apa filosofinya, kata Sims? Let data speak for themselves. Data itu bisa jamak ya, makanya speak for themselves. Jadi kata Sims, kalau kita punya variabel, nanti ya modelnya itu akan terjadi dengan sendirinya. Makanya nanti VAR ini disebut a teori. Jadi kalau saya ujian ya econometrica untuk model time series ini, maka nanti mahasiswa saya kasih variabelnya, mereka pasti bisa bikin VAR semuanya. Tetapi VAR-nya nanti akan mirip cuma beda dikit. Nah, bedanya di mana itu yang nanti kita bacakan di belakang. Jadi para dosen, kalau nanti ujian bukan bertanya apa yang ditulis oleh Sims pada tahun 1980 itu nggak penting, ya. Tetapi mungkin apa yang menjadi prinsip dalam membangun model VAR? Nah, apa jawabannya? Semua variabel diperlakukan sebagai variabel endogenous. Nah, itu boleh jadi keluar di ujian. Jadi bukan ngafalin abstraknya dari jurnalnya Sims. Nanti namanya bukan ekonomi pembangunan ya, jurusan tahfiz jurnal-jurnal, ya. Oke, okay. Kayaknya sih nggak bakal masuk surga ya. Oke, okay. Nah, VAR, vektor autoregresif, yang paling mudah itu diilustrasikan dalam bivariate VAR. B apa? Dua variate variabel, berarti dua variabel udah selesai. Nah, inilah yang biasanya dikutip oleh orang yang mengajarkan model time series dari kitab suci buku yang saya sudah sampaikan kemarin, namanya Enders, Walter Enders. Applied Econometric Time Series. This is not the most difficult book in time series model. Ya, ada Hendrik yang jumlah halamannya 800-an. Saya dulu beli di London ya, kayaknya ya.
Itu buku sangat bagus dan itulah yang banyak nanti dikutip oleh Anders. Bukunya Henry itu. Nah, ya. Jadi apa kata Anders? Kalau kita punya dua variabel YT dan ZT, YT misalnya PDRB, ZT-nya adalah money supply, jumlah penawaran uang, seperti sekarang pandemi, apa yang dilakukan pemerintah? Utang, jualan bonds. Untuk apa? Supaya ekonomi tetap bergerak. Ya, berarti apa? Meningkatkan money supply, jumlah uang yang beredar. Meningkatkan velocity-nya, kecepatannya, jangan sampai terganggu. Jadi ya, teman-teman, ya, pandemi itu kalau mau dibicarakan menarik banget. Tadi saya barusan selesai webinar itu, saya sampaikan, tadi malam saya sudah menyelesaikan tugas untuk IPB, New Normal, New Diet from Economic Perspective. Nanti dalam seminggu atau sebulan, saya bisa nanti sama pendamping yang menulis itu, ya, dosen muda, begitu ya, karena kami cuma berdua menulis itu, jadi jurnal internasional. Ya, kemarin kita tulis dalam 3-4 hari ya. Idenya simple gitu ya. Seperti ini juga sama ya. Bahwa kalau teman-teman mau bicara tentang COVID adalah bagaimana menjaga supaya ekonomi tetap bergerak. Nah, itu kalau dari sisi teori makro velocity-nya harus tetap cepat. Jadi kalau kita punya duit 10.000 kita belikan ke tukang cireng, aci digoreng kalau Sunda, tukang cirengnya nanti makan di warteg. Orang wartegnya beli lagi kemudian tempe di pasar, tukang tempenya beli sayur, tukang sayurnya sakit berobat ke puskesmas. That's the velocity of money. Ya. Jadi semakin maju suatu negara, V-nya itu velocity-nya semakin cepat. Nah, jadi kalau bawa duit 10 miliar ya, ke Cibeber di Cianjur, habisin dalam 1 jam bisa enggak? Seminggu juga enggak habis-habis tuh, nyari tanah mana lagi yang bisa dibeli. Tapi coba bawa 10 miliar ke Senset. Orang Ambon tahu nggak Senset? Tahu ya. Oke, Senayan City ya, pasti sering main kalau ke Jakarta kan. Nah, bawa ke Senset 10 miliar. 3 menit habis itu, Lamborghini itu udah masuk pas masuk Senset udah ada tuh Lamborghini-nya sehari ini ya. Oke, tawar aja, mungkin harganya 12 miliar, tawar 10 miliar, mungkin langsung dikasih ya. Nah, jadi bukan punya sehari ini, tapi kayak punya sehari ini ya. Jadi dalam 3 menit habis tuh. Ya, langsung muter tuh duit lagi di saham tuh ya sama yang punya Lamborghini-nya ya. Nah, sekarang ya YT dan ZT adalah PDB dan money supply. Ini kita bicara makro ya. Jadi kalau kita bicara model deret waktu time series, sense-nya langsung beda ya. Saya udah bilang ini untuk ekonomi makro, untuk manajemen keuangan. Teman-teman yang di agribisnis, sosek juga boleh tapi mungkin tidak terlalu banyak. Mungkin 20% ya yang penelitian pakai ini. Nah, di sini PDB YT itu adalah fungsi dari PDB sebelumnya dan money supply tahun sebelumnya. Kalau ini tahun bulanan ya, misalnya bulan, maka PDB bulan ke T adalah fungsi dari PDB bulan sebelumnya dan money supply sebelumnya. Nah, karena kita punya dua variabel, maka dua-duanya harus jadi variabel endogenous, dependent. Itulah yang kita sebut tadi oleh Sims, all variable must be treated as endogenous variable. Maka nanti kita yang kedua punya lagi apa? Money supply sebagai fungsi dari apa? Fungsinya sama, yaitu apa? PDB tahun sebelumnya, bulan sebelumnya dan money supply tahun sebelumnya. Jadi yang di kanannya sama persis, yang beda cuma di kiri. Inilah yang disebut dengan apa? Faktor autoregresif. Di mana autoregresifnya? YT fungsi dari YT min 1 dan ZT min 1. ZT fungsi dari ZT min 1 dan juga YT min 1. That's autoregressive. Because we have more than one variable, ya, kita punya lebih dari satu variable, in this case bivariate, we call that as factor autoregressive. Nah, yang di bawah adalah kalau kita tuliskan dalam matriks. Seperti biasa, A10 tambah A11 kali YT min 1 tambah A12 kali ZT min 1. Itu A11 dan A12 yang di baris bawah itu ada spasinya ya. Itu kurang spasi sedikit. Nah, ditambah EIT. Itu kan cuma bacaan dalam matriks. Paham ya? Disebut autoregresif kenapa? Disebut VAR kenapa? Oke, jadi kalau kita cuma punya satu persamaan, bukan vektor. Kalau kita punya lebih dari satu variabel, berarti dua-duanya harus jadi endogenous. Nah, kalau kita punya 3 variabel, berapa persamaannya? Udah pasti 3. Nggak mungkin 4. Nah, kalau kita punya 6 variabel, berarti berapa persamaan yang kita miliki? 6. Di kanannya nanti adalah lag dari semua variabel.
Nah, pertanyaan saya, apa yang membedakan antara VAR yang orang satu dengan orang lainnya? Jadi kalau saya kasih ke mahasiswa ujian, saya punya dua variabel, yaitu PDB dan money supply. Bikin VAR-nya. Maka si A menjawab, si B menjawab. Apa yang membedakan A dan B? Kalau dependen sama-sama, pasti YT dan ZT. Yang membedakannya adalah mungkin si A bikin lag-nya cuma sampai T-1, jadi seperti yang di depan. Tapi si B dia bikin karena hobi nulis sampai T-3, jadi panjang banget. Jadi A10 plus A11 YT-1 plus A12 ZT-1. Plus, nah ya plus ya, A12 ya berarti A berapa? Itu kan persamaan 1, variabel 1, kira-kira begitu. Ya. Nah, kalau kita punya 2 berarti nanti ditulisnya A11 YT-1 plus A12 ZT-1. Nah, berikutnya A112 YT-2, ZT-2, lalu YT-3, ZT-3. Jadi nanti ke kanannya ada 6 variabel ya, oke, okay, sebagai independen. Kalau di sini kan 2 karena T-1 untuk Y dan T-1 untuk Z. Jadi kalau kita sampai leg 3 nanti persamaannya semakin panjang. Kalau ditulis ke bawah karena nggak mungkin cukup halamannya, maka bisa jadi satu halaman. Nah, itulah yang nanti kita sebut dengan tidak parsimonius. Kalau kemarin di Arima juga sama, Arima 3-1-3. Itu tidak parsimonius dibandingkan dengan Arima 1-1-1. Yang 1-1-1 lebih parsimonius, lebih sederhana. Nah, jadi kalau kita punya lag semakin banyak, dia semakin tidak parsimonius. Nanti itu yang kita lihat dengan namanya AIC nanti ya. Sekarang ya, saya punya VAR yang sampai lag-nya 2, yaitu delta YT dan delta VT. Tapi sekarang saya bicaranya pendapatan nasional dan inflasi. Jadi PDB real dan inflasi. Gimana? Kalau di dalam teorinya makro, nah disinilah nanti teman-teman ya. Apakah VAR itu benar-benar ya A-teori? Ya A-teori dalam konteks kita tadi, kalau punya dua variabel berarti punya dua persamaan. Tinggal lag-nya berapa. Kalau saya punya tiga variabel berarti punya tiga persamaan. Tinggal lag-nya berapa. That's A-teorinya. Tetapi bahwa kita harus tahu PDB real dan inflasi yang kita modelkan dalam makro, itu menurut siapa? Oh, karena saya ingin melihat trade-off antara PDB atau pengangguran, ya, karena lawannya kan pengangguran dari PDB itu, dengan inflasi. Namanya apa, teman-teman, kalau ada trade-off antara pengangguran dan inflasi? Ya, kurva Phillips. Maka saya belajar dari Phillips. Kalau saya mau membuktikan apakah kurva Phillips berlaku di Indonesia, judul penelitiannya apa? Does Phillips curve matter in Indonesia? Kira-kira begitu. Boleh kok judul penelitian itu kalimat tanya. Does Phillips curve matter in Indonesia? Kira-kira begitu ya. Jadi nanti kalau pakai bahasa Inggris harus yang bagus ya. Oke. Nah, saya ulangi ya. Maka secara teori kalau kita mau membuktikan kurva itu berlaku atau tidak, harus punya variabel PDB real atau tingkat pengangguran dan inflasi. Nah, maka kalau kita mau pakai VAR, berarti jelas karena dua variabel punya dua persamaan. Tinggal lag-nya berapa? Nah, tadi saya sampaikan, kalau lag-nya itu sudah lebih dari satu, nanti kita pakai notasinya seperti yang persamaan satu, lihat itu ya. Delta YT PDB real sama dengan B10 itu adalah konstanta tambah beta 1-1-1 delta YT-1. Artinya apa? Satu yang pertama menunjukkan persamaan satu. Satu yang kedua kita berarti bicaranya adalah lag dari PDB itu sendiri, Y-nya. Satu yang ketiga itu karena apa? Karena kita punya lag di satu. Nah, nanti kalau saya punya lag YT-2, saya kasih beta 1-1-2, yaitu persamaan satu untuk Y yang pertama, tapi lag-nya 2. Nah, begitu berikutnya, delta VT-1 inflasi berarti apa? 1-2-1. Persamaan satu, tapi variabelnya udah yang variabel kedua, yaitu V, bukan lagi Y. Tapi lag satu. Terakhir, beta 1-2-2. Artinya apa? Masih persamaan satu, delta Y sebagai dependen, lalu variabel kedua yaitu V, dan lagnya 2. Paham ya cara bikin subscript dari koefisien di VAR?
Nah, maka kalau kita punya persamaan yang kedua delta V berarti beta 2,0 plus beta 2,1,1. Persamaan 2, variabel 1, leg 1. Beta 2,1,2. Nah, ini bukan 2,1,2 yang ulang tahun terus kalau demonstrasi ya. Tetapi persamaan kedua, variabel yang pertama Y, kemudian leg-nya. Kira-kira begitu. Jadi, setiap orang kalau dikasih ujian pasti bisa bikin model VAR. Cuma bedanya apa? Ada yang bikinnya stop sampai leg T-1. Jadi, YT-1 plus VT-1. Ada yang YT-1, YT-2, YT-3, VT-1, VT-2, VT-3. Nanti berarti apa? 1-1-1, 1-1-2, 1-1-3. 1-2-1, 1-2-2, 1-2-3. Bisa ya? Nah. Sekarang, yang paling menarik dari model ini apa? Ada yang disebut dengan impulse response function. Jadi kalau teman-teman pakai VAR, nanti harus menginterpretasikan yang namanya IRF. Susah banget ya. Ya udah kalau nggak bisa IRF. Nah, jangan gaya-gaya ya. IRF. Ada yang begitu salah. IRF apalagi gitu ya. Jadi kalau pakai bahasa Inggris IRF. Nah, jangan IRF ya. Kalau mau pakai bahasa Indonesia, IRF. Jadi jelas ya. Oke, Anda lagi baca bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, apa maksudnya? Kita ingin melihat bagaimana dampak suatu goncangan, shock. Jadi goncangan itu terjemahan dari shock. Udah lazim kita terjemahkan pakai goncangan. Suatu variabel makro terhadap variabel makro yang lain. Atau variabel ekonomi pada variabel ekonomi yang lain. Nanti salah lagi saya. Ya. Jadi gini. Boleh nggak VAR untuk bukan variabel untuk fenomena makro ya, boleh banget. Bisa nggak kita misalnya penelitian tentang harga cabai, harga bawang, kemudian harga bawang merah, bawang putih, harga cabai merah gitu, tiga variabel, boleh nggak pakai VAR? Oh, boleh sekali. Bimbingan saya S3 sedang akan mau ujian, itu topiknya itu. Dan itu nanti disertasinya langsung jadi kebijakan yang tadi kita seminarkan namanya Sistem Logistik Pangan Nasional. Jadi kalau teman-teman mau tahu, tadi pembicaranya Pak Kepala Badan Ketahanan Pangan, itulah yang saya minta jadi penguji di proposal bimbingan S3 saya. Beliau itu, Pak Agung itu pintar sekali. Dr. Agung itu salah satu yang paling pintar di Kemtan gitu ya. Itulah yang menjadi penguji bimbingan S3 saya. Ya, nanti kalau di IPB, penguji proposal, penguji ujian tertutup, sampai promosi, itu idealnya orang yang sama. Jadi dia ngikutin dari awal. Saran perbaikan proposalnya dilakukan enggak? Gitu ya. Ini promosi IPB ya. Ya, to be honest, dari Aceh sampai Papua itu kalau ditanya dosen paling banyak lulusan dari mana, ya pastilah IPB ya, 30-40%. Ya. Silakan dicek ya. Di Unsyiah, di USU, di Unila, sampailah ke Papua ya, Uni Papua dan sebagainya ya. Apalagi yang namanya Jember ya, itu Tadulako ya, Palangkaraya, Pontianak, udah itu sih penuh dengan lulusan dari IPB. Pascanya. Mau tahu nggak? Mungkin ini banyak yang bukan IPB nggak ngerti ya, anak-anak milenial ya. Program sarjana pertama di Indonesia itu bukan di universitas yang lebih besar dari IPB. Harusnya sih teman-teman di situ yang bikin. Tapi mungkin ada sejarahnya karena ada Pak Toyib dan sebagainya ya. Jadi program pasca pertama, pasca sarjana, program S2 pertama, ya, oke, dan S3 itu ada di IPB. Namanya Program Studi Ekonomi Pertanian. Itu didirikan tahun 76. Berikutnya yang kedua masih di IPB namanya Program Studi Pengembangan Wilayah Perdesaan. Baru tahun berikutnya universitas lain baru ikut bikin program pasca. Ya. Sorry ya, jualan sedikit boleh ya. Itu sejarah bangsa loh ya. Sudah ditulis oleh Bu Safrida di dalam buku yang lebih dari 1000-an halaman gitu ya. Namanya Sejarah IPB ya. Jadi dari tahun yang kemarin saya cerita ya. Oke, itu intermezzo aja. Oke, boleh narsis sedikit dong ya. Jadi saya ulangi, impulse response function itu melihat goncangan. Ceritanya begini ya, paragraf yang bawah. Kalau ada inflasi sebesar 1 unit, apakah itu persen dan sebagainya, maka pada periode bulan itu yang sama, yang berubah kan hanya inflasi itu. Belum mempengaruhi yang lain. Dia ada proses transmisi. Kalau data kita bulanan, berarti baru bisa kita lihat bulan berikutnya. Nah, bulan yang sekarang, untuk bulan berikutnya dianggap apa? T-1.
Dua bulan lagi, bulan yang sekarang dianggap T-2. Jadi itu yang kita sebut nanti dengan periode 1, periode 2, periode 3. Pada periode 1 yang berubah tingkat inflasi. Tetapi pada periode 2, coba lihat di persamaan 1 dan 2. Ada yang namanya VT-1. Ada yang namanya VT-1 pada persamaan 1 dan 2. Tapi koefisiennya beta 121 dan beta 221. Maka PDB real sudah berubah karena pengaruh dari VT-1, yaitu inflasi 1 bulan yang sebelumnya tadi sebesar beta 121. Dan VT juga berubah karena perubahan dia sendiri 1 bulan sebelumnya dengan koefisien beta 221. Itu periode 2. Periode 3 kita baca sebagai VT-2. Coba lihat. Ada kan delta YT beta 122. Delta VT ada beta 222 yang dia melekat pada VT-2. Karena tadi yang terjadi di bulan 1 dibaca 2 bulan berikutnya sebagai VT-2. Tetapi lihat ada interaksi nanti tambahan untuk yang di periode 3. Maka teman-teman, kalau kita nanti menganalisis dengan data deret waktu, pertanyaan terpentingnya adalah, kalau ada goncangan pada inflasi, dia akan berpengaruh pada PDRB seperti apa, PDB seperti apa, pendapatan nasional, dan pada inflasi sendiri itu seperti apa. Itulah yang nanti kita keluarkan dalam bentuk grafik, namanya ini yaitu IRF. Impulse Response Function. Naon teh impulse ya tadi, guncangan. Fungsi respon terhadap guncangan tertentu, yaitu perubahan variabel. Nah ini contoh, waktu saya melakukan studi baru pulang dari S3, saya diminta oleh Bank Indonesia ya, yaitu melakukan studi tentang dampak kredit. Ternyata persoalannya, yang namanya riset harus mulai dari persoalan. Kredit di Indonesia itu, orang suka ngutang buat apa? Buat beli mobil, buat beli rumah. Nah, jarang orang yang berani ngutang untuk bikin warung tenda. Pasti nyarinya investor, ya kan? Bikin toko. Nah, bukan nggak ada ya, jarang gitu ya. Jarang itu artinya proporsinya masih lebih sedikit dibanding kredit konsumsi. Nah, ya. Mungkin baru sekitar 40%. 60%-nya itu kredit masih konsumsi. Maka Bank Indonesia coba ingin melihat. Itu tahun 2007. Kenapa sih perilaku kita seperti itu? Padahal kalau kredit investasi dan kredit modal kerja yang lebih banyak, apakah memang perekonomian kita tuh jadi lebih baik atau tidak? Itu yang saya ceritakan hasil studinya di dalam buku yang ditawarkan kepada teman-teman itu yang ekonometrika. Nah, dalam hal ini adalah respon salah satu contoh terhadap guncangan SBI. Nah, SBI itu adalah suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang kita ngikut The Fed. Ya, jadi kita suku bunganya masih ngikut bank sentralnya Amerika. Makanya kita small open economy. Jadi kalau suku bunga di Amerika naik, kita naik. Suku bunga di Amerika turun, kita turun. Bukan karena kita ngikut Amerika. Ya, tapi karena memang secara ekonomi kita itu small open. Kita menjadi follower negara ekonomi besar di dunia seperti Amerika dan Cina. Perdagangan kita sangat ditentukan oleh mereka, gitu ya, dan seterusnya. Kapan kita besar? Ya kalau semuanya udah jago ekonometrika, belajarnya serius, rajin membaca, pintar menganalisis data, aduh kita jauh banget ya. Nah, tadi di webinar itu yang saya sampaikan, gitu ya. Mimpi kita itu besar sekali gitu ya, dan kita punya ecoregion, apalagi tuh ecoregion ya. Nah, kita punya ecoregion. Teman-teman di Sulawesi Maluku jangan pernah lupa ada garis Wallace, ada garis Weber. Makanya kita punya anoa di Sulawesi. Oke? Okay? Ya, kita punya babi rusa. Sorry, anoa ya, benar ya. Sorry, yang jelas sih babi rusa ya. Jadi kita punya babi rusa ya, itu ecoregion. Kita punya pisang tanpa jantung. Nah, namanya unti sayang di Pulau Selayar. Itu pengen dicuri sama ini bab di Brazil dari tahun 90-an ya. Alhamdulillah kita gagalkan, tapi kayaknya dia bisa nyuri sendiri. Datang ke sana tinggal beli, mungkin tawarin 1 juta itu dijual ya sama petani ya atau masyarakat ya. Nah, kita punya pisang yang jantungnya kalau keluar terus hilang sehingga nggak bisa kena penyakit darah, blood disease. Okay? That's ecoregion. Nah, balik lagi ke sini.
Kalau kita lihat di bawah itu adalah periode bulan. Nah, cara membaca IRF nih besok sebetulnya ya. Pada sampai bulan ke-16 itu masih ada dampak yang signifikan dari SBI terhadap kredit investasi. Tapi mulai periode ke-16 dia mulai smooth. Nah, memang nanti jangan berharap kita dapat elastisitas seperti regresi ya di dalam model VAR atau VCM. Kalau harga telur naik 1%, maka jumlah telur yang ingin dibeli turun sekian persen. That's not motivation of VAR or VCM. Meskipun nanti ada koefisien jangka pendek dan jangka panjang, besok kita diskusikan di aplikasi. Oke, terakhir. Apa kelemahan VAR? Ya, ini kita belum masuk VCM ya, kita masih VAR. Ini masih yang mudah, tetapi ini yang harus difahami sebagai basic. Nanti semakin ke belakang ya, agak semakin rumit ya. VAR itu tadi katanya ateori. Ya memang betul, kalau kita punya 5 variabel, kita punya 5 persamaan, dan itu udah pasti semua bentuknya seperti apa. Mudah-mudahan sekarang udah paham dengan penjelasan saya tadi. Yang kedua, VAR itu nggak bisa datanya cuma 20 tahun, 20 bulan itu nggak bisa. Jadi jangan pernah-pernah coba pakai VAR datanya di bawah 30, ya nggak mungkin. Kenapa? Karena jumlah parameter yang diestimasi, koefisien, sedangkan jumlah data itu harus lebih dari parameter yang diestimasi. Oke? Nah, jadi rumusnya adalah K kuadrat kali M tambah K. K itu variabel, M itu adalah lag. Jadi kalau kita punya 5 variabel, kita sudah punya 5 kuadrat kali. Kalau lag-nya 2, berarti kali 2, 50. Tambah dengan 5, berarti kita punya data minimal 55 serisnya. Kalau dia bulanan, berarti kita harus punya data minimal 5 tahun. Kalau kita punya 5 variabel dan lag-nya cuma sampai 2, apalagi kalau lag-nya 3. Nah, saya kan ingin nggak mau dong cuma 2 bulan sebelumnya sampai 6 bulan sebelumnya, ya silakan pakai lag sampai 6. Tapi kita nggak datanya berarti K kuadrat kali 6. Kalau 5 variabel berarti 25 kali 6 udah berapa? 150, berarti kita udah harus punya berapa bulan. Nah itu saja, kalau kita punya waktu yang panjang sekali serisnya, ya nggak ada masalah variabelnya diperbanyak dan lag-nya diperbanyak. Tapi lazimnya di dalam variabel dalam analisis time series, variabel di dalam vektor itu nggak lebih dari 7 atau 8. Itulah bedanya dengan regresi biasa. Nah, terakhir, ini yang filosofi, makanya saya kasih warna merah. Kemarin kan saya janji nih bahas ini. Kan kemarin kan Mas Yani nanya, ya MAPE atau MSE? Kok saya ngotot banget pakai MSE, nggak MAPE aja? Saya jawab kan, nanti Senin kita akan belajar dua-duanya nggak dipakai. Karena itu ilmu tahun 60-an. Ada ilmu yang lebih baru yang dipakai tahun 80-an, 90-an. Namanya AIC, AIC, Akaike Information Criterion. Rumusnya itu ada dua komponen. Nah ini filosofi ini yang nggak pernah jarang diajarkan. Pertama namanya goodness of fit. Apa kemarin di kuliah pertama itu loh? Masih ingat? Kebaik suayan, goodness kebaikan, fit kesesuaian, digabung kebaik suayan. Parsimonious itu artinya adalah sederhana atau enggak. Tadi, kalau kita P itu adalah jumlah lag, maka log 6 tentu lebih besar daripada log 3. Artinya kalau kita punya log 3 itu lebih sederhana dibanding log 6, berarti nilainya semakin kecil. Goodness of fit itu berangkat dari nilai jumlah kuadrat residual. Kalau jumlah kuadrat residualnya besar, udah pasti R kuadratnya kecil. Jadi goodness of fit kan diindikasikan oleh R kuadrat. Maka kalau kita ingin goodness of fit-nya tinggi, kalau di dalam regresi R kuadratnya tinggi, di sini sih bukan R kuadrat ya, tapi goodness of fit, maka kita harus punya sigma E kuadrat yang kecil, log-nya berarti juga kecil. Sekarang yang paling penting adalah teori dasar yang pernah saya sampaikan, R kuadrat akan naik kalau jumlah variabel independen bertambah. Artinya apa? Kalau model kita sangat parsimonious, goodness of fit-nya bisa jadi rendah. Karena apa? Kalau P-nya kecil, maka sigma E kuadratnya akan besar. Sebaliknya, kalau kita ingin sigma E kuadrat yang lebih kecil, P-nya harus dinaikkan, berarti dia nggak semakin parsimonis. Paham?
Karena ada trade-off kedua-duanya, itulah makanya menarik rumus ini. Yang dicari adalah apa? Kombinasi keduanya yang minimum. Makanya kalau teman-teman S2, S3 di ujian ditanya nggak bisa, ya karena nggak tahu filosofinya. Taunya cuma pakai AIC, AIC paling kecil, minimum. SC paling kecil, minimum. Hanan Quinn paling kecil, minimum. Nah, itu teman-temannya nanti turunannya. Yang penting sekarang ngerti dulu AIC-nya, AIC-nya. Yang lainnya nanti ngikutin tambahan, karena ini yang awal. Nah, terakhir, tadi bedanya VAR yang satu dengan yang lain apa? Di jumlah leg. Sekarang berarti keputusan leg itu 3 atau 5, itu ditentukan dari AIC yang paling kecil. Inilah yang nanti kita lakukan di dalam aplikasi. Yang penting sekarang teman-teman saya sudah kasih tahu filosofinya. Aduh, capek ya. Nah, sebetulnya di time series itu banyak. Memang pas kita bahas ini, saya waktu kulon 1 juga molor itu 10 menit ya, karena bahannya itu lumayan banyak, tapi harus selesai. Nah, greget kenapa? Karena di Indonesia tuh nanti teman-teman gak akan ada belajar yang beginian. Ini nih ya, halaman ini yang saya tunjukkan sekarang namanya error correction model. Ini cuma ada di bukunya Thomas. Ya, buku Thomas nanti cari aja. Biasanya ada yang langsung tuh nyari itu ya, soft book-nya gitu ya. Nah, soft file bukunya nanti di posting. Cari yang namanya bukunya Thomas. Oke? Nah, di buku Thomas itu tidak ada di dalam teks, ini adanya di appendix. Jadi nanti dia ada di buku Thomas, tapi di bagian appendix. Nah, ya, oke. Pernah nggak belajar ginian? Kalau teman-teman belum nyampe ke sini, sudah S3, berarti belum pernah belajar filosofinya VECM. Nah, ya, nanti kita coba kalau bisa memang sampai ke sini. Nah, pelan-pelan aja ya, oke. Ada yang namanya kausalitas Granger. Karena nanti prosedur ini kita akan harus lakukan di dalam mendeteksi model VAR atau VECM. Lihat, Granger itu sendiri menyempurnakan awalnya di tahun 69, kemudian dia lanjutkan ke tahun 1980. Nah, tujuannya adalah apa? Untuk membuktikan apakah dua variabel itu memang G causes, Granger causes. Artinya ada kausalitas Granger. Nah, ini nanti biasanya digunakan untuk menentukan urutan variabel di dalam VAR. Saya lewat dulu karena kalau saya bahas ini nanti bisa 1 jam perkuliahan. Nah, ada yang lebih penting. Sekarang kita lanjutkan dengan Granger punya teman namanya Engel, maka ada Engel and Granger tahun 1987 membuktikan apakah dua variabel terkointegrasi atau tidak. Karena nanti teman-teman dalam praktek jarang pakai VAR. Seringnya pakai VECM. Nanti kenapa saya jelaskan. Kita masih punya waktu 10 menit ya. Nah, jadi ceritanya begini. Waktu saya ajarkan konsep stasioneritas, itu kata saya apa? Sebagian variabel atau data ekonomi stasioner atau tidak? Tentu tidak. Kalau stasioner berarti dia tidak punya tren yang signifikan. Kita emerging economy, kita negara yang sedang lah ya. Mau jadi kaya, sedang berkembang, mau maju, baru mau pinter karena baru belajar ekonometrika sungguh-sungguh. Kira-kira begitu. That's emerging country namanya. Nah, sekarang untuk yang emerging, semua masih trend. Terutama upward trend. See upward trend, investment upward trend, government spending upward trend, export upward trend, import pun upward trend. Ya. Dulu kita nggak pernah makan bawang putih sebanyak sekarang. Halo, kita baru makan bawang putih banyak itu akhir tahun 90-an. Baru kita kenal. Dulu bawang putih itu mahal banget. Nah, ya. Dulu kita nggak pernah yang namanya makan anggur, apalagi seedless grape. Ya. Sekarang, wah pengennya anggur tuh malah yang nggak pakai biji. Gaya lah pokoknya. Karena kita sudah emerging economy. Ya. Dulu kita underdeveloped. Ya. Maka terima kasihlah pada Pak Harto ya, terima kasih pada Soekarno, SBY gitu ya dan seterusnya gitu ya. Oke, okay, ya. Jadi semua pasti punya kontribusi masing-masing dalam pembangunan ya. Oke. Okay. Nah, kasih masukan yang positif untuk pemerintah sekarang juga ya, untuk Jokowi. Jangan gerutu aja ya kerjanya ya. Oke, okay. Mending kalau nyumbang ke masjid ya, ini ke masjid ke gereja juga enggak nyumbang tapi ngomel aja di apa medsos ya. Oke, okay, sekarang gini. Dua variabel itu dikatakan terkointegrasi
integrasi atau co-integrated, dan ini yang nanti menyebabkan kita pakai factor error quotient model atau VECM. Pertama, kedua deret waktu, misalnya XT dan YT, kalau tadi adalah PDB real dan inflasi, tidak stasioner. Artinya apa? Dia tidak stasioner pada I0 atau IU, pada level. Lalu keduanya kita regresikan antara PDB dengan inflasi, pakai regresi biasa, OLS saja. Lalu kita uji residual dari regresi itu dan dia stasioner, maka kita katakan PDB real tadi dan inflasi terkointegrasi. Jadi saya ulangi, variabel ekonomi umumnya tidak stasioner. Berarti sudah itu, biasanya memang begitu. Dia tidak IO, dia bisa I1, I1, atau I2, I2. Lalu kita regresikan, kita uji residualnya, tapi residualnya IO, I0, maka kita katakan dia terkointegrasi. Nah, kalau dua variabel saja, ini kita sebut kointegrasi Angel and Granger. Dua orang yang sangat berjasa memang di dalam analisis time series. Ya, seperti Sims ya, itu berjasa ya, Angel ya, itu dapat Nobel ya ekonomi. Tetapi nanti kalau dia sudah lebih dari dua variabel, maka kointegrasi nggak bisa lagi pakai Angel and Granger. Itulah yang disebut dengan rank co-integration atau kointegrasinya Johansson-Juselius yang ada di dalam EVIUS untuk mengolah VECM. Nanti itu halaman terakhir. Sekarang kita masuk ke sini dulu. Oke, saya masuk ke dalam konsep makroekonomi, fungsi produksi, yaitu persamaan tiga. National output, Y, itu fungsi dari katakanlah misalnya tenaga kerja atau X. Kita tulis A, XT, pangkat beta. Kalau kita logaritmakan, maka kita dapat ln YT, yaitu YT kecil. Ln A besar, itu adalah alpha. Beta kali ln XT. Ln XT-nya adalah XT kecil, yaitu persamaan 4. Jadi kita dapat YT kecil sama dengan alpha plus beta XT kecil adalah ln dari persamaan 3. Nah, definisi disequilibrium error, nah inilah yang nanti tolong diterjemahkan jadi kesalahan, padahal bukan. Disequilibrium error itu adalah kondisi nomor 5. Paham nggak sekarang? Tolong itu yang mahasiswa juga kasih tahu dosennya, berani nggak angkat tangan tapi baik-baik. Kalau nggak di belakang aja ya, setelah kuliah kasih tahu. Kata Prof. Firdaus, tolong ini jangan diterjemahkan jadi model koreksi kesalahan. Karena dia bukan kesalahan, tapi dia konsep disequilibrium error, yaitu persamaan nomor 5. Kalau ada selisih antara YT dengan alpha plus beta XT. Jadi YT kurangi alpha kurangi beta XT, ada nilainya, that's disequilibrium error. Di makro namanya apa? Itulah fluktuasi jangka pendek. Short run fluctuation. Itulah Keynes. Itulah Great Depression tahun 20-30-an. Itulah krisis moneter tahun 98. Oke? Kalau dulu kata Adam Smith atau klasik, nggak pernah ada konsep Great Depression. Nggak pernah ada krismon. Nggak pernah ada krisis global 2009. Nggak pernah ada krisis yang nanti tahun depan kita hadapi 2021. Atau 2020 prediksi Bank Dunia. Semuanya menunjukkan ada disequilibrium error bahwa ekonomi tidak berada pada keseimbangan. Tapi Keynes berpendapat in long run ya, kita sama. We are all debt gitu ya, kata dia begitu kan. Nah, jadi tolong yang namanya disequilibrium error atau error correction model, pengertian error correction itu adalah nanti persamaan 5 ini, yaitu disequilibrium error ini, dikoreksi. Jadi bukan kesalahan yang dikoreksi, tapi kondisi disequilibrium itu. Nah, tadi saya udah jelasin, tolong nanti rekaman ini diulang-ulang, lalu teman-teman belajar lagi makro. Sejarahnya Keynesian, New Keynesian, sampai rational expectation, sampai RBC, sampailah tahun krismon, sampailah kemudian krisis ekonomi global. Nah, terakhir, kalau udah ngerti itu simple banget. Oke? Kita sampaikan transformasinya dari persamaan 5. Yaitu apa? YT sama dengan alpha plus beta 1 XT plus beta 2 XT min 1 plus beta 3 YT min 1. Artinya apa? Disequilibrium kita pada persamaan 5, kita tambahkan dengan lag dari dependen, yaitu YT min 1, masih ingat namanya ER, dan lag dari independen namanya apa?
DL. Nah, jadi persamaan nomor 6 itulah yang disebut dengan ARDL sebetulnya awalnya. Jadi kalau mau teman-teman tahu, karena nanti gini, beyond dari VECM, kalau VECM itu kelemahannya apa tadi? Di Johansson-Juselius sendiri. Johansson-Juselius tidak bisa digunakan kalau I-nya beda, level of integration-nya beda. Jadi kalau kita punya 5 variabel, 4 dia I1, I1, first differencing dia stationer. 1 dia stationer baru pada level 2. Nah yang 4 tadi pada level 2, sorry, pada second differencing, dia nggak stationer, malah jadi aneh. Maka lebih baik kita buang aja yang tadi I2 itu. Kita pakai 4 saja. Itu kalau kita tidak tahu ARDL. Nah, jadi kalau teman-teman sudah nanti ngerti, ada metode yang dikemukakan oleh Pesaran. Nah, disitulah jasanya Pesaran, ya. Muhammad Pesaran, dosen Cambridge, ya, profesor di Cambridge, yang nanti mungkin akan dapat Nobel Ekonomi 10 tahun lagi, saya prediksi, itu dia membuat bounce test atau ARDL untuk mengatasi VECM-nya Johansson-Juselius. Nah, itu berangkat dari sini, ya. Jadi yang namanya ER, YT fungsi dari YT min 1. Tapi kalau ada lag dari independen, yaitu XT min 1, kan lag dari XT, XT-nya adalah independen, nggak bisa disebut ER lagi, tapi DL, distributed lag. Nah, gabungan keduanya kalau ada disebut ARDL. Oke? Tapi sekarang kita masih mau ke ECM-nya dulu. Nanti gini. Persamaan nomor 6 tinggal kita transformasi saja. Yaitu apa? Dengan menambahkan beta 1 XT min 1 ya. Oke, dengan minus beta XT min 1. Jadi gini. YT dikurangi YT min 1 itu kan first differencing namanya delta YT. Tadi kan di persamaan nomor 6 kan YT. Nah, sekarang YT-nya kita kurangi dengan YT min 1, namanya first differencing yang kemarin kita pelajari. Nah, yang kanan, kita nggak ubah-ubah sebetulnya, tetapi artinya gini, persamaannya itu nggak berubah, tapi kita minus beta 1 XT min 1, ya, tambah beta 1 XT min 1. Itu kan sebetulnya hilang. Oke? Sama aja dengan apa? Dengan persamaan 6, itu dikurangi dengan YT min 1 ruas kiri, berarti yang di kanannya kurangi YT min 1. Nah, tetapi kita modifikasi sedikit dengan apa? Menambahkan minus beta 1 XT min 1 plus beta 1 XT min 1, itu kan sama dengan 0. Jadi persamaan 7 itu sama persis dengan persamaan 6, kecuali kita sekarang pakai apa? Differencing untuk menjamin dia stasioner. Kira-kira begitu tujuannya. Maka dari persamaan 7 kita punya persamaan 8. Persamaan 8 ditransformasi jadi persamaan 9. Terakhir akan menjadi persamaan 10. Nah, ini yang kita baca sekarang. Persamaan 10, kalau tadi YT itu adalah PDB, XT-nya adalah inflasi, maka kita sudah punya persamaan dalam minimal first differencing delta YT sama dengan beta 1 delta XT. Oke. Tapi ada minus. Minus apa? Lambda dalam kurung YT min 1 minus alpha star minus gamma XT min 1 plus epsilon T. Lihat, YT min 1 dikurangi alpha dikurangi gamma XT min 1 itu sama dengan apa? Sama dengan persamaan 5 tetapi untuk kondisi satu periode sebelumnya. Kan persamaan 5 tadi YT kurangi alpha kurangi beta XT. Nah, sedangkan di persamaan 10, itu adalah YT min 1 kurangi alpha kurangi gamma XT min 1. Jadi apa? Itulah yang disebut dengan error correction term. Yaitu disequilibrium error satu periode sebelumnya. Yang nanti mengoreksi disequilibrium tadi. Saya ulangi. Nah, ceritanya begini. Kalau benda minus ya, tahu ya lambda gamma tuh ngerti ya yang mana ya. Jadi gini, saya bacakan ya. Delta YT sama dengan beta 1 delta XT. Itu persamaan nanti equilibrium dalam jangka panjang. Lalu minus gamma, ya, minus lambda dalam kurung ECT-nya. Nah, itu adalah koreksi terhadap tadi. Kan dalam jangka pendek ada disequilibrium. Nah, itulah. Jadi yang merah dikali dengan lambda itu adalah Keynesian-nya. Sedangkan delta YT sama dengan beta 1 delta XT itu adalah long run equilibrium-nya.
Okay. Jadi persamaan ini memang muncul untuk tadi berargumentasi bahwa kondisi makro tidak selalu dalam keadaan equilibrium. Dalam jangka pendek ada fluktuasi. Fluktuasi ini kita sebut disequilibrium. Disequilibrium ini nanti dikoreksi dalam persamaan model ekonometrika pakai yang namanya error correction term. Nah, terakhir coba lihat. Yang paling penting untuk aplikasi, tandanya di situ minus lambda dalam kurung. Nah, minus lambda bukan plus lambda, makanya nanti dari hasil olahan data di perangkat lunak, tandanya harus dibalikan. Kalau ECT-nya positif, berarti harus jadi negatif. Kalau dia negatif, berarti harus diinterpretasikan positif. Kenapa? Karena kalau correction itu cenderung pakai minus. Ini convention-nya aja. Oke, di dalam software dia settingnya adalah positif, makanya dia tandanya harus dibalik. Oke, ini kan dua variabel yang bisa kointegrasinya pakai Engel Integer prosedur. Sekarang kan kalau VECM atau VAR itu tidak menarik dua variabel. Nah, kalau ECM ini persamaan 10 ini kan kita sebut dengan error correction model. Kalau persamaannya melibatkan lebih dua variabel, maka kan tidak bisa lagi kointegrasinya pakai Engel and Granger. Nah, disitulah kita menggunakan multi factor. Oke, jadi saya ulangi, kita pakai vektor karena sekarang kita punya kointegrasi lebih dari dua variabel, lalu basisnya adalah ada disequilibrium error, maka kita sebutlah dia vektor error correction model. Nah, sekarang apa hubungannya sama VAR? Vector Error Correction Model, nama lainnya adalah Co-Integrated VAR. Ceritanya begini. Kalau saya sekarang punya data PDB, tingkat inflasi, dan money supply. Ini kalau model makroekonomi, moneter itu standarnya pasti ini. PDB-nya sektor real, ya, ada inflasi sektor real, kemudian ada moneter, yaitu money supply. Intervensi dari kebijakan moneter. Lalu saya ingin analisis, ya pakai model time series. Maka saya kan nggak mau pakai OLS biasa, takutnya nanti spurious. Maka saya uji dulu PDB, tingkat inflasi, kemudian penawaran uang. Ini dia stasioner nggak pada level data aslinya? IO nggak dia? Ternyata dia stasionernya pada difference semua. Maka berarti kemungkinan tadi ingat teori kointegrasi, dia di awal harus tidak stasioner. Maka kita lakukanlah pindah dari VAR ke VECM. Jadi VAR itu kalau semuanya stasioner pada level. Nah, itu jarang sekali data ekonomi seperti itu. Makanya VAR yang aslinya tadi jarang kita pakai. Kita pindah ke co-integrated VAR, itulah yang disebut dengan vector error correction model. Kenapa tadi yang saya sampaikan, kok berangkatnya ke VECM, kok ada co-integrasi? Ya tadi, di dalam ekonomi pertama, data cenderung pasti tidak stasioner. Yang kedua tadi masih ingat ada fenomena fluktuasi dalam jangka pendek atau ada disequilibrium. Maka konsep yang kita pakai adalah vektor dari ECM tadi yang ada disequilibrium. Makanya nanti kalau kita pakai VCM, kita bisa mengeluarkan jangka pendek dan jangka panjang yang tadi warna merah dan koefisien yang warna hitam. Itulah jangka pendek dan jangka panjang. Yang nanti ada koefisien yang kita harus balik positif ke negatif, negatif ke positif. Tetapi kemudian, nah di sini ya, untuk menentukan kointegrasi kita pakai namanya rank. Karena lebih dari dua variabel. Metodologinya adalah Johansson. Nah ada kelemahannya yaitu apa? Level dari differencingnya harus sama semua. Kalau tidak, nanti kita pindah ke bounce test. Oke, sehingga nanti besok kita akan lanjutkan dengan pendalaman yang kita interpretasikan memang dalam ekonomi paling banyak adalah VECM tadi karena fenomena ekonominya begitu, dia tidak stasioner pada level. Sehingga lalu kita uji kointegrasi pakai Johansson ya metodologi. Kemudian nanti baru kita lanjutkan dengan interpretasi sampai dapat IRF. Jadi sama VECM pun nanti akan menghasilkan impulse response function. Dan satu lagi ada yang disebut dengan varian decomposition atau VD yang tidak saya jelaskan.
Tentu saya kalau jelaskan semua ini bahan untuk setengah semester kalau di kuliah ekonometrika 2. Baik, saya rasa cukup ya, kita molornya 5 menit. Nanti kita bisa ada tanya jawab mungkin satu sesi 3 orang, mungkin kalau sempat 2 sesi nanti 1 atau 2 orang itu akan bagus. Terima kasih ya, bahan kita sudah selesai, agak banyak memang karena inilah memang fokus dari aplikasi teman-teman. Ya S1 boleh, S2 boleh, S3 juga boleh. Jadi S3 itu bukan karena dia pakai panel VAR baru S3, pakai VAR atau VCM dia S2, pakai OLSD S1, bukan itu. S3 boleh banget masih pakai VCM. Karena yang paling penting kata saya apa? S1 menjawab what, S2 menjawab S1 plus why, S3, S2 plus how. How-nya bisa pakai VCM, oke, kalau memang itu yang terbaik. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Firdaus. Selanjutnya kita langsung saja ke sesi tanya jawab. Saya persilakan yang pertama kali kepada Bapak Aminullah Ahmad. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jangan lupa memperkenalkan diri. Ya. Terima kasih atas kesempatan dan ilmunya. Saya Aminullah dari Universitas Brawijaya, Prof. Dari Prodi. Dari mana? FEB atau Malang. Sosek? FEB. FEB atau Sosek? FEB. Dosen? Iya, Prof. Alhamdulillah. Pak Devanto, udah keluar guru besarnya belum? Sudah, Prof. Sudah. Aku nggak ngasih tahu saya sih kalau udah malam ya. Okay. Sudah bertugas di Jakarta juga saya, Prof. Saya dulu pernah melatih di UB panel data tahun berapa? 2000 berapa tuh? 2012 atau 2010 ya? Udah lama banget ya. Sepertinya saya belum join, Prof. Saya baru join di 2015. Waktu itu masih sekretaris jurusan, belum ke Australia di S3. Saya pernah melatih panel data di UB, dosen-dosen FEB. Oh, iya, Prof. Ini, Prof. Saya tertarik dan sangat setuju dengan tulisan yang kemarin di-sharing, Prof. Firdaus, terkait kisah Nabi Yusuf dan juga kondisi makro suatu negara. Ya, nah, berhubungan dengan kredit konsumsi yang tadi dibahas di awal, Prof, mengenai perbankan, tadi disebutkan kita memang banyak kredit perbankan itu yang konsumtif. Betul. Nah, jadi saya ingin bertanya, apabila kita asumsikan menggunakan, misalkan semua warga negara kita tidak konsumtif suatu saat dan bergeser, itu apakah mungkin bisa dianalisis, bagaimana menganalisisnya jika dalam hal ekonometrik? Pertama, kemudian yang kedua, bagaimana memasukkan teori yang berasal dari seperti yang saya pelajari di dalam ekonomi Islam, kan kita tidak hanya teori umum saja, tapi juga memasukkan teori yang berasal dari siap. Udah usul bisa fikih. Saya tangkap kok. Iya, fikih. Nah, itu bagaimana? Anak Pak Chandra ini kayaknya. Ya, generasi penerusnya Pak Chandra nih ya. Oke, salam ke Pak Chandra juga ya. Oke, Prof. Okay. Terima kasih. Mungkin itu, Prof. Bagaimana memasukkan dari ilmu pengetahuan itu ke dalam kesamaan maupun menerjemahkannya. Sudah bisa ditangkap, ya. Mas. Ya. Okay. Terima kasih, Prof. Ya, baik ya. Baik, yang kedua, No. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada namanya mirip, Prof. Amirullah Putra Wijaya. Kalau tadi Aminullah. Mangga, Pak. Beda R sama N aja ya, Amirullah. Silakan. Ya, terima kasih Prof. Firdaus. Saya Amirullah Putra Wijaya dari EPN, Prof. S2. EPN IPB? Iya. Nah, bangga ya. Itu adalah program studi pasca pertama lo. Udah tahu kan di Indonesia? Ya, Prof. Gara-gara itu juga, Prof. Saya nanya juga, Prof. Jadi, pertama-tama saya bilang, makasih dulu, Prof. Ya, sudah mengajarkan, Prof. Soalnya, biasanya Prof. Firdaus kan kalau ngajar terbang-terbang bukunya, Prof. Apa? Terbang-terbang bukunya, Prof. Ya iyalah, kalau saya ngajar di depan kelas itu syaratnya mahasiswa harus baca buku. Kalau enggak, bukunya saya bisa lempar itu kalau enggak dibaca, ya. Okay. Ya, Prof. Anu aja, Prof. Singkat aja, Prof. Saya mau nanya tentang sistem persamaan, Prof. Soalnya kan di kurikulum kami kan masih gongnya tentang sistem persamaan, Prof. Jadi, persamaan simultan maksudnya. Ya, persamaan simultan, ya. Okay. Ya, nah, terus ya. Ya, terus kalau itu semisal itu sudah jadul, Prof, tadi sudah disinggung. Jadul. Terus kenapa ya, Prof Firdaus kok enggak masuk kelas kami lagi, Prof? Udah gitu aja, Prof. Ya, saya udah masuk, saya udah 4 kali ya. Jadi, tapi ekonometrikanya enggak masuk, Prof. Ekonometrikanya dia, itu, Prof. Mahasiswa itu suka, saya aja enggak berani itu bilang itu jadul gitu ya. Itu langsung aja adjustment-nya jadul gitu ya. Oke, nanti saya respon ya. Oke, baik. Yang ketiga, No. No? Red, No?
No. Halo. Iya, Pak. Maaf, Pak. Maaf, sinyalnya hilang, Pak. Selanjutnya, ya. Yang ketiga, saya persilakan kepada Bapak M. Aulia Rahman. Mangga, Pak. Kayaknya udah pernah nanya ini. Iya, Prof. Ya. Saya sudah pernah nanya, Prof, dulu, Prof. Dari mana, ya, cuma lupa. Makasih atas waktunya, Prof. Saya Aulia dari Semarang, Prof, dari NGO, Kubikal Institute. Oke, ya. Silakan, Mas. Ini, Prof, yang saya tanyakan, ini, Prof, terkait model regresi, Prof. Misalkan ada dua regresi dengan variabel sisi kanan yang sama, tapi sisi kirinya berbeda, Prof. Misalkan sisi kirinya itu terkait saham di konvensional dengan syariah. Kemudian di sisi kanannya itu risiko yang variabelnya sama, misalkan inflasi, GDP, kemudian suku bunga, dan lain sebagainya. Itu kira-kira kalau untuk membandingkan dua model itu, kira-kira yang terbaik itu bagaimana, Prof? Ya, misalkan, maksudnya gimana ya? Saya agak bingung nih, karena ini nanyanya itu di luar ekspektasi saya gitu ya. Jadi ada dua regresi yang berbeda variabel dependen. Ya, variabel dependennya berbeda, tapi independennya sama, Prof. Tapi terus masing-masing mau dibandingkan? Iya, saya mau dibandingkan. Apakah mungkin bisa dibandingkan atau? Ya udah, nanti saya respon ya. Oke. Okay, ya, baik. Prof. Kemudian baik. Ini, Prof, sedikit lagi, Prof. Ya. Untuk perbedaan antara FECM dengan ECM, Prof. Kalau dari segi interpretasinya tuh kira-kira ada perbedaan ya, V ya, VSCM. Oh, iya, Pak. VSCM dengan apa? VCM dengan ECM, Prof. Oh. Perbedaan ya. Dari mungkin dari interpretasinya, Prof. Kalau yang paham saya kan ECM kan ya. Bisa membahas jangka pendeknya. Sedangkan kalau VSCM kan saya belum tahu lebih jauh sih, Prof. Besok ya, nanti aplikasi. Oh ya, Prof. Oke, saya respon ya. Prof. Baik, kasih, yang pertama ini Mas Saminullah Ahmad ya. Jadi betul ya. Jadi kalau kan kemarin saya kasih PR baca kisah Nabi Yusuf ya, Ibroh Nabi Yusuf ya. Dan itu saya selalu gini ya, apa namanya ya, kalau kita tuh kan kuliah di perguruan tinggi itu harus universal ya. Oke. Kecuali kalau nanti teman-teman itu di program, meskipun gini ya. Ini Mas Aminullah masih ada enggak? Mas Aminullah. Masih, Prof. Okay. UB itu paling bagus loh bilingual programnya. Program internasionalnya itu UI aja kalah sama UB. Tapi saya coba deh nanti calon. Ada nggak yang non-muslim masuk program studi ekonomi syariahnya UBI? Yang saya tahu ketika mengajar itu ada dua mu'alaf, Prof. Mu'alaf mah muslim, atuh. Iya, ya, maksudnya satu dari ATI, satu dari Kristen, dan baru masuk saat di UBI. Bukan, maksudnya kalau itu sih muslim. Oh, saya belum menemukan, Prof. Saya belum menemukan yang masih jadi, belum beragama. Jadi, ya. Apa namanya, ada bimbingan ya, S1 teman saya ya, di ekonomi syariahnya IPB, itu dia penelitian apa coba? Judul skripsinya. Iya, Bro. Yaitu perilaku non-muslim yang nabung di BSM. Oh, iya, iya. Keren nggak? Iya, Prof. Di sini jadi juga. Ya, karena ekonomi Islam yang paling bagus di dunia itu di mana? Salah satunya di Inggris gitu loh, profesornya itu ya, termasuk di Latrobe ya, di University apa di Australia juga ya. Memang sebagian muslim tapi enggak. Nah, maksud saya gini ya. Kisah Nabi Yusuf itu kalau saya ngajar makro itu selalu saya minta buka yang muslim buka Al-Qur'an. Yang Nasrani buka Injil ya. Terus saya tanya tuh ya. Coba nih Mas Aminullah deh. Rajanya Yusuf namanya siapa? Peroh ke Oke, okay. Raja Musa namanya siapa? Fir'aun juga, Bro. Tapi namanya. Nah, oke. Okay. Kalau Yusuf itu disebutin nggak nama rajanya di Al-Quran? Sepertinya tidak, Bro. Nggak kan? Nah, tapi kalau di Injil siapa nama rajanya? Itu saya belum tahu, Bro. Belum ngecek ke Injil. Fir'aun juga gitu loh. Jadi teman-teman muslim langsung protes tuh gitu ya. Fir'aun kan rajanya Musa gitu ya. Saya bilang enggak boleh ya. Kalau muslim jangan protes sama Injil ya gitu. Sama orang Injil juga, orang Kristen enggak boleh protes sama Al-Qur'annya gitu. Fir'aun itu kan gelar, Prof, kalau enggak salah, seperti yang Mangkubuwono gitu. The Circle of Name, ya kan? Iya. Yeah. Nah, makanya kalau di Ramses dalam 2, Injil, Ramses 2. Hah? Apa? Ya Ramses 2 di filmnya, Prof. Ya, tapi ini lagi bicara Injil, nanti baca ya. Jadi gini, lucunya itu ya, ini cara ngajar makro loh, dosen ekonomi gitu loh ya, supaya dapat pahala, ya enggak? Mau dapat pahala enggak kalau ngajar? Iya, Prof. Jadi
Ya, saya cuma mau menunjukkan kepada mereka ya, untuk satu case ini ya, itu kisah di Injil tuh mirip banget sama Al-Qur'an. Tapi yang enggak apa yang saya minta baca kemarin. Kita dari SD TK itu diajarkan panen paceklik, benar enggak? Ya. Kita enggak pernah dikasih tahu ada ayat panen lagi kan? Itu kan yang saya tulis. Nah, kalau dia cuma panen paceklik, dia enggak jadi RBC, dia enggak jadi real business cycle. Nah, jadi tadi bagaimana cara memasukkan ke dalam persamaan? Itu contoh, Mas, ya. Okay. Jadi kalau nanti bicara ekonomi Islam misalnya ya, itu satu contoh, ya. Saya kebetulan ya sampai sekarang sih masih diminta lah bimbing 1-2 gitu ya, karena membantu aja sebetulnya ya. Tahun lalu bimbingan saya penelitian tentang food waste. Food waste itu islami banget, tapi food waste-nya bukan di rumah tangga, itu udah banyak banget orang penelitian. Food waste-nya ngambil buruh di pabrik yang dia harusnya lapar, food waste itu harusnya nggak ada, tapi ternyata tinggi sekali. That Islamic economics. Jadi ekonomi Islam itu bukan bicara bank. Kalau itu namanya perbankan Islam. Ya pasti lebih bagus. Kalau ekonomi itu tadi, kita bicara cadangan pangan, kita bicara konsep, nah kredit ya, nah ini terakhir tentang kredit ya, kredit konsumsi. Sekarang saya kalau ngajar makro, saya selalu bilang gini, ingat nggak persamaan makro kita kemarin di kuliah-kuliah awal? C sama dengan A plus B kali YD. A itu artinya apa? Saya tidak pernah mau bilang autonomous consumption. Itu bukan ekonomi, itu matematika. A itu adalah konsumsi minimum. Artinya apa? Kalau orang nggak punya income, maka C sama dengan apa? A. Lalu kalau dia nggak punya duit, secara ekonomi dia dapat dari mana? Nggak boleh itu dikasih orang tua atau minta-minta. Tapi apa? Utang. Maka C ya itu sama dengan A, nanti S sama dengan min A. Maka kalau mau kredit konsumsi, itu hanya untuk the first atau the primary need. Sekarang coba deh, Mas Aminullah udah punya rumah 1 atau 2? Oke. Kalau misalnya rumah kedua masih kredit juga, ah udahlah, jangan dulu deh. Ya. Nah, maka apa tantangan terbesar di perbankan Islam kita? Sama portofolio kreditnya itu ternyata paling banyak untuk apa? Konsumsi. Bukan investasi dan modal kerja. Tidak salah perbankan Islam ya, jangan dibilang perbankan Islam itu terus ditutup gitu loh. Itu yang salah masyarakatnya. Belum ngerti gitu kan. Nah, itu contoh. Ya, jadi nanti bagaimana memasukkan persamaan, studi saya itu tidak pernah nyebut-nyebut Islam di situ, tapi bahwa meningkatkan kredit untuk modal kerja dan investasi, that Islamic economics. Oke. Paham ya? Jadi, ya, tidak, karena gini ya, Al-Fatihah dimasukkan ke ekonometrika, gimana caranya? Bisa gitu loh. Nah, itu nanti kita akan pelajari di kuliah ke 12 dynamic panel data. Saya nanti akan menunjukkan bagaimana pinternya Baltagi memproksi variabel yang enggak ada datanya. Namanya smuggling, penyelundupan. Sekarang kalau data penyelundupan ada enggak di kantor imigrasi? Enggak ada. Ya. Kayak ketangkap semua itu penyelundupan. Yang namanya penyelundupan pasti enggak ada data. Tapi bagaimana dia bisa dianalisis dalam persamaan ekonometrik? Nah, tunggulah nanti kuliah ke-12. Oke, berikutnya siap. Pak Amirullah, EPM. Terima kasih, ya. Prof. Saya tidak pernah bilang apa yang diajarkan oleh ya teman-teman lain itu jadul, ya. Oke. Nah, jadi gini, kalau teman-teman nanti buka, persamaan simultan itu selalu ada di dalam setiap buku. Tapi konteksnya beda. Jadi di dalam buku Enders pun ada, tapi nanti namanya apa? Structural VAR. Nah, tadi ya salah satu yang kita, jadi gini, dulu waktu Prof. Hermanto Siregar disertasi, itu pakai mukadimahnya tadi surat Yusuf. Itu beliaulah yang pertama kali rasanya di Indonesia yang pulang dengan analisis modelnya structural VAR, SVAR. Makanya kita tawarkan di dalam pelatihan pendalaman ada SVAR tapi pakai STATA atau pakai R. Oke, nah itu adalah simultaneous equation. Jadi yang namanya persamaan simultan itu kan kita sebut sebagai persamaan struktural. Tapi dalam konteks itu.
Nah, apa yang tidak disukai oleh, jadi gini caranya ya Mas Amirullah, cari jurnal internasional bereputasi yang key-nya 3 lah, jangan 4. 4 itu banyak agak ngaco-nya kadang ya, kan apalagi dia di-cancel. Cari yang key 1, key 2, key 3. Ada nggak yang pakai persamaan simultan dengan model simulasi yang tadi disengajakan ada exogenous? Kalau ada jurnal internasional bereputasi, ya di key 1 atau key 2, dari luar negeri ya, saya nggak mau dari Indonesia, nanti tunjukkan sama saya. Oke? Okay? Persoalannya kenapa? Ini persoalan mazhab. Ya, makanya ada orang yang tidak suka dengan CGE. Ada orang yang tidak suka dengan GTAP. Kenapa? Karena dianggap black box. Itu simulasi, itu ex ante gitu loh. Kita masukkan ini nanti keluar ini. Nah, itu sih persoalannya persoalan mazhab. Oke, terakhir ya, ini menjawab pertanyaan Mas Aulia Rahman ya. Jadi gini, kalau kita mau membandingkan model ini masih nyambung nanti ke Mas Amirullah ya. Kalau kita membandingkan dua regresi ya, dependennya beda yang enggak bisa ya. Oke. Jeruk kalau buka puasa lebih enak enggak dibanding sama anggur tanpa biji? Ya beda lah. Orang yang suka asam-asam segar akan pilih jeruk. Orang yang suka manis tidak pengen susah payah gitu, pengennya seedless grape, anggur yang tanpa biji. Ya, enggak apple to apple. Jadi kalau kita membandingkan regresi, itu biasanya kalau dalam konsep, nanti bisa dilihat di buku Gujarati, namanya nested dan non-nested. Jadi dia dependennya sama, tapi yang bagian regresi kedua, variabel independennya, ada yang berbeda dengan satu, tetapi yang lainnya sama semua. Jadi gini, variabel regresi yang pertama mungkin independennya 3. Variabel regresi yang kedua independennya ada 4. Nah, yang 3 di variabel regresi 1 itu sama persis dengan 3 di antara 4 yang kedua. Nah, kita katakan model 1 nested dari yang kedua. Itu nanti pakai chi-square, pakai RSS, ya, restricted, ya, sum of square, itu nanti ada di Gujarati. Itu mungkin. Sekarang kalau variabel dependennya beda, ya namanya persamaan struktural. Kalau dia itu lebih dari dua variabel, maka jadilah dia vector error correction model. Kalau dia cuma dua variabel, masih bisa kita sebut error correction model. Nanti kalau dia lebih, boleh nggak dua dari variabel bisa dengan ECM? Itulah yang namanya ERDL, bounds testnya pesaran. Nanti ada prosedur khusus. Nah, makanya besok kita akan lihat, ya, tadi dikatakan, kalau ECM kan ada tuh Pak, jangka panjang, jangka pendek. Sama di VICM akan keluarlah jangka pendek dan jangka panjang. Selain impulse response function. Itulah yang besok kita lihat dalam aplikasi. Kan nggak mungkin saya tunjukkan semua pada hari ini. Besok kita akan lihat bagaimana penerapan VICM, Vector Error Correction Model, sehingga teman-teman bisa melihat impulse response function, bisa melihat koefisien jangka pendek, jangka panjang. Ya. Nah, jadi terakhir Mas Aminullah pasti diajarkan juga salah satunya bukan persamaan simultan tapi namanya SUR, seemingly unrelated regression. Nah, sebetulnya ada satu model yang kita sebut dengan SUR, Mas Aulia Rahman, yaitu seemingly unrelated regression. Itulah yang dipakai di dalam model H-nya siapa yang menemukan model AIDS? Siapa sih namanya? Model AIDS ya, tahun 86 ya. Oke, jadi Deaton. Nah, Deaton, almost ideal demand system. Itu adalah untuk menjawab apa? Telur elastis enggak? Daging elastis enggak? Benarkah beras itu inelastis? Karena dia makanan pokok. Nah, untuk menjawab itu, modelnya namanya almost ideal demand system. Teknik estimasinya namanya SUR, seemingly unrelated regression. Dependennya beda-beda, tapi dia berhubungan. Contohnya, dependen yang pertama adalah proporsi pengeluaran untuk telur. Yang kedua, proporsi pengeluaran untuk beras. Nah, kalau rumah tangga miskin, kalau dia beli telur, maka pasti dia akan mengurangi beli beras atau sebaliknya. Kalau orang kaya, mah sebetulnya itu nggak berlaku ya, SUR-nya ya. Tapi kira-kira memang asumsinya jadi digeneralisir. Oke, jadi keputusan kita membeli suatu komoditas, kita akan mempengaruhi proporsi untuk komoditas yang lain. Nah, dia kelihatan tidak berhubungan, tapi sebetulnya berhubungan. Makanya disebut SUR. Kalau itu betul, Mas Aulia Rahman. Tapi bukan dalam konteks time series. Itu biasanya datanya cross-section.
Itulah yang lazim digunakan untuk model permintaan namanya AIDS. Jadi AIDS itu bukan penyakit. Lebih dulu ya sebelum ada AIDS yang penyakit, itu ada yang namanya model ekonometrika almost ideal demand system yang dikemukakan oleh Deaton dan Melbourne. Itu banyak sekali. Mahasiswa bimbingan S1 saya aja udah pakai AIDS itu tahun 2005. Ya. Tapi yang S2 masih bisa pakai AIDS kok tahun lalu. Yang S3 masih boleh lulus pakai AIDS tahun ini. Asal fenomenanya beda. Ya. How-nya yang paling penting nanti kalau dia S3. No, kayaknya waktunya habis deh, No. No? Iya, Pak. Iya, Pak. Betul. Sudah 17.15, Pak. Iya. Oke ya, karena memang pertanyaannya dijawab dengan panjang sekali ya, karena ini cuma merepresentasikan, tetapi ya mudah-mudahan bisa memberikan insight ya bagi kita semua bahwa model ekonometrika itu menarik banget, dipakai ke ekonomi Islam bisa, dipakai ke ekonomi pertanian bisa, dipakai ke moneter tadi ilustrasi kuliah bisa gitu ya. Kenapa? Karena dia tools. Jadi jangan pernah bikin riset karena saya pengen pakai VECM. Kalau S1 masih oke lah, namanya juga anak kecil gitu ya. Saya pokoknya pengen skripsi pakai panel VAR. Waduh, kayaknya keren banget. Saya nanti dapat A. Ya udah, kalau S1 sih nggak apa-apa. Tapi kalau S2 jangan berangkat nulis tesis dari metodologi. Nah, metodologi atau tools mau itu nanti simultan masih boleh nggak? Boleh, nggak ada yang bilang itu salah. Tetapi di situ ada mazhab. Nah, yang berbeda dari mazhab kebanyakan. Makanya kalau kita tulis jurnal internasional dengan model itu, kita ajukan ke reviewer yang punya mazhab beda, dia langsung reject. Itu nanti masalah yang akan dihadapi. Untuk ekonomi kesehatan juga, Prof. Apa? Untuk ekonomi kesehatan saya juga pakai, Prof. Oh iya, tadi saya bicara, tadi kan saya cerita, webinarnya tadi saya diskusi dengan Mbak Ria Agustina, Bu Dokter, kemudian dari WHO sama Bu Velia Salim, berempat. Itu saya cerita tentang health economics. Kita membahas itu. Lalu sampai tadi ada ide ya, soalnya Bu Rina kan pakar biofortifikasi. Ya kan? Yeah. Saya juga baru ngerti. Tadi saya sampaikan, oke deh, kita ngomong deh ya. Ada Pak Anang di Bappenas, ada Bu Teni di Biro Perencanaan, ada Pak Pungkas Direktur Gizi gitu ya. Nah, saya juga sama nanti di Kementerian Perdagangan, Kementerian Perdagangan kita dorong gitu ya. Jadi hikmah dari COVID ini ya, tiba-tiba tadi pagi saya dihubungi gitu ya. Terus ini kita pengen diskusi berempat aja gitu ya, kira-kira begitu. Apa yang bisa kita kerjakan? Wah, ternyata banyak banget ya. Tadi sayang Bu Vivi Alatas tadi belum bisa ikut gitu ya. Jadi health economics, Mas, itu sangat menarik. Tolong ada yang ahli di Indonesia tentang itu ya. Sampai saat ini saya belum pernah dengar gitu ya. Jadi teman-teman terakhir sebagai penutup, kalau di luar negeri itu, di Cina itu yang berkembang apa? Sport economics, health economics ya. Nah, dulu saya sih sebetulnya pengennya begitu gitu, cuma kayaknya banyak banget pengennya. Ya udahlah, saya milih dynamic panel data, saya belajar TSP, saya bikin program, itu aja udah keren banget kalau menurut saya. Tapi ternyata barusan tadi saya ngobrol siang, ya ampun, itu COVID ini kalau ngomongin health economics, wah udah beres itu. Tapi nggak bisa orang ekonomi sendiri. Ya, harus kolaborasi dengan dokter, harus kolaborasi dengan ahli gizi, harus kolaborasi dengan ahli sosial. Tadi kita bicara tentang healthy diet, itu kita bicara perubahan culture. Nggak bisa itu orang ekonomi ngomongin tentang kultur, budaya, makan. Ya, orang ekonomi itu taunya beli bakso semurah-murahnya gitu ya. Nah, bukan bicara bakso yang enak tuh orang ahli gizi. Ya. Kira-kira begitu. Baik, saya rasa untuk sore ini selesai ya. Udah panjang lebar, kita udah kemana-mana ceritanya. Mbak Eno, saya rasa bisa ditutup ya recordingnya. Baik, Pak. Saya ucapkan terima kasih, kalau ada kekurangan mohon maaf, silahkan nanti dikoreksi, masih bisa di chat atau besok begitu ya. Kita akan jumpa lagi besok membahas aplikasi dari model time series yaitu yang univariat dan multivariat dengan menggunakan tadi beberapa software, saya akan tunjukkan aplikasinya. Ya, bukan bagaimana menggunakan softwarenya, tapi aplikasi. Bayangkan saya 45 sampai 50 menit harus menunjukkan semua begitu ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman terinspirasi, oh ternyata ekonomi itu, ekonometrika itu menarik banget ya. Setelah tahu, oh ternyata nggak ada yang susah. VAR itu bisa difahami, VSCM bisa difahami. Nanti silakan tonton ya rekaman YouTube ini dan PowerPoint-nya. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.